Keceriaan terlihat di wajah 500 anak TK dan BA di Kemawang saat mereka mengikuti Karnaval Budaya dan Grebek untuk memeriahkan HUT RI ke-79. Beragam kostum tradisional dan kostum profesi impian menambah semarak acara. Karnaval tersebut bertujuan mengenalkan kebudayaan rasa cinta tanah air sejak dini melalui kegiatan yang menyenangkan dan edukatif. Sebanyak 500 anak TK dan BA di Kemawang mengikuti Karnaval Budaya dan Grebek untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79. Karnaval ini dimulai dari kantor Kecamatan Kemawang melalui rute Pasar Kemawang dan kembali lagi ke kantor Kecamatan. Anak-anak berpakaian menggunakan berbagai macam kostum. Salah satunya ialah kostum tradisional dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya juga memakai kostum profesi yang dicita-citakan oleh anak-anak. Acara yang digelar oleh Ikatan Guru Raudatul Athfal atau IGRA ini bertujuan untuk mengenalkan budaya dan menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini pada anak-anak. Harapan kami dari kecamatan mudah-mudahan nanti untuk kegiatan ini menjadi suatu momen yang sangat berarti bagi masyarakat dan meningkatkan partisipasi dari anak-anak, terutama anak-anak yang dari RA dan dari PAUD, sehingga murid-murid, wali murid nantinya akan ikut berpartisipasi dalam mendidik dan mengikuti kegiatan anak-anak di sekolahan maupun di kegiatan yang lain. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Camat Kemawang yang diwakili oleh Sekretaris Henny Tri Lestari yang turut memberi apresiasi kepada seluruh anak-anak. Kedepannya kegiatan ini lebih baik dan lebih terorganisir agar lebih sukses kedepannya. Dan ini mempunyai rencana yang agak besar, kemungkinan untuk tahun-tahun yang ke depan akan melibatkan lembaga-lembaga yang ada di atasnya. Acara Karnaval Budaya dan Grebek ini menjadi bukti betapa semangat berbudaya, nasionalisme, dan cinta tanah air dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak melalui kegiatan yang menyenangkan dan juga edukatif. Senang melaporkan untuk Temanggung TV.